di tiga bermuda, selepet, oh, anak ikat macirit, ya, tendangan dari langit, mati, sekali lagi sayang, ke hilang itu mah, cocok mantuti, nonton doang, mana main, di like, komen, sabrek cuy, sabrek, hah. Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya satu untuk semua. Iya bener betul pokoknya mada cuy. Seperti biasa jangan lupa bernafas saat menonton video ini ya guys ya, dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini atau lebih tepatnya itu meninggoy cuy cuy. Nonton-nonton lupa nafas mode auto itu mah ya. Bener pokoknya mah. Oke, di sini kita langsung amanin aja Mamang Freya-nya ya cuy ya, karena combo vale satu itu ya nikmat juga cuy, di komboin sama saber dan weapon cuy, nikmat banget pokoknya, mantuliti cuy pokoknya ada. Yang pertama sih sebenarnya bentar dulu ya, di sini gue mau aktifin dulu aja cuy. Ini kita jual aja ya cuy ya, diseret dulu ya cuy ya, ke depan langsung diseret sini. Nah begitu ya cuy ya, aduh memang saber, kagak dikasih memang Freya ya, wajar sih ya cuy ya, karena kalau misalnya kita langsung diaktifin saat lawan monster seperti ini ya cuy ya, sense yang keluar itu ya paling hero-hero yang harganya harga 1 dan 2 ya cuy ya. Di setelah monster juga masih harga segitu sih cuy. Sama aja sebenarnya cuy, tidak terlalu mempengaruhi cuy. Ini kita ambil dulu aja lah cuy ya. Kok ya kagak cukup, udahlah jual aja lah alpanya, nggak usah. Masih banyak sense ya alpanya. Oke, aman. Kan bener kan alfanya keluar lagi cuy cuy. Kita pasang memang Franco dulu aja ya, slow ya cuy ya. Di sini kita ambil flicker cuy buat memang Freya biar cepat ulti, dia mantuliti cuy. Sebenarnya vale 1 itu paling enak itu dikomboin sama natur-natur ya cuy ya, combo-combo kangkung. Kenapa gue bilang gitu, kalau misalnya kalian komboin sama combo-combo kangkung, cepet banget cuy buat si Mia bintang 3, si Rogernya bintang 3, Auroranya bintang 3, itu cepet banget cuy. Karena pada dasarnya kalau misalnya main natur itu hero-heronya itu nggak ada yang harga-harga di harga-harga 5 itu nggak ada cuy, harga 4 ada si Kadita doang kan ya. Jadi bakalan cepet banget kalian buat level-level 3 nya paling enaknya sih natur cuy, cuman ya kali ya main kangkung mulu ya cuy ya. Jadi di sini gua kasih rekomendasi buat kalian main sabar sama weapon aja cuy. Kalau misalnya kalian males sih main kangkung ya, kalau misalnya nggak males ya udah gas aja ke natur-natur cuy. Oke. Cowoknya udah bintang 2 ya. Aduh benar-benar sih. Hero-hero harga 2 sih gampang banget sih dicari ya kalau misalnya pakai vale 1 ini ya cuy ya. Kalau misalnya nyari hero harga 3 agak ribet cuy. Harus nungguin skill vale 1 ini aktif di kedua kalinya baru sih bisa sih cuy. Ada kemungkinan ya. Yuk gibas, gibas sayang. Gibas. Gib aduh. Stun spoon euy. Ah. Bener-bener ya. Oke, Martisnya udah bisa bintang 2, cocok mantuliti, kita pasangin aja dulu biar rada kuat sedikit ya cuy ya. Terus kenapa lu Bang malah ngerekomendasiin sabar sama weapon yang dikomboin untuk vale 1 ini? Enak juga cuy kalau misalnya kalian bisa menang terus di awal, kalian bisa nabung di awal cuy. Berharap dengan sabar-sabaran ini ya cuy ya, di awalnya ya robot-robotan gitu ya cuy ya, seharusnya kan kuat cuy. Kalian bisa nabung dulu, bisa nabung untuk apa-apa level gitu cuy. Nanti kalau misalnya udah level 6 kalian bisa aktifin tuh skill satunya vale itu ya cuy ya. Skillnya vale, skillnya vale skill 1 itu ya itulah, bodo amat gue malah, skillnya vale ini gitulah ya cuy ya. Nah itu bakalan ada chance untuk keluar memang Freya, jadi memang Freya itu cepet bintang 3 cuy. Dan pada dasarnya combo-combo saber ini masih kuat banget cuy. Oke, di video kali ini kita dikasih apa sama memang Muntun? Aduh ada memang Johnson ya, Rose Gold dulu aja ya cuy ya. Oke, di sini kita up level dulu aja ya cuy ya, buat masukin hero weaponnya satu lagi. Buat apa bang? Biar rada kuat, biar weaponnya hidup, biar si robot-robotnya juga ada life steal-nya cuy, lumayan lah ya. Biar kita menang, kalau misalnya kalah ya udahlah jual aja nih memang Franco cuy, slow dulu aja. Kalau nggak memang sabernya kita jual ya cuy ya. Kalau menang kita jual memang Alpha, udahlah itulah ya cuy ya. Sereset, aduh agak jauh ya kreanya ya, harus jalan dulu. Oi,
mending naik angkot mah ya enak ya. Aduh. Selebar ulti atuh memang kaya sayang. Selebar nah enak kebakan sayapmu sayang. Celebut. Celebut. Harusnya menang sih ya cuy ya. Seharusnya sih menang aman. Sabarnya, tunggu kamu di sana ya. Mang Freya datang sayang. Mamang Freya OTW seleber. 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 Ah, kan enak mantuliti. Oke cuy, seperti ini dulu aja slow dulu. Seharusnya masih kuat ya. Ini gue sih berharapnya sih hero-hero sabernya ini pada bintang 2 ya cuy ya. Berharapnya kayak gitu biar robot-robotnya ini biar ada kuat aja gitu cuy. Selebar, selebar, ulti, ulti, ulti. Nah, cocok ke bahkan sayap sayang. Enak banget. Gibas, 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 gibas. Nah, cocok. Oke, memang saber ada ya cuy ya. Kita up level dulu aja cuy. Lumayan nih, ada Rafaela juga ya. Cocok mantuliti. Kita masukin Mamang Ruby dulu aja buat syarat-syarat tuh ya cuy ya. Lumayan, lumayan. Wah di sini dikasih golden staff boleh-boleh tuh sih ya cuy. Habis ini kita bakalan hidupin skill Vale-nya ya cuy ya. Semoga aja keluar memang Freya. Biar dia bisa bintang 2 dulu cuy, enak kan ya. Aduh DHS oke lah. Tidak ada golden staff DHS boleh-boleh tuh sih cuy. Oke star core-nya Thunder dan Thunder cuy. Kocok dulu. Fire satu lagi ini yang weapon apa ya cuy ya. Earth cuy lumayan lah ya. Ada crawl controlnya jadi bebas hambatan, bebas stun-stunner ya cuy ya. Enak nikmat cuy. Oke ada memang Freya Jigong sama si Atlas ya. Boleh-boleh to say cuy. Ini kita langsung aktifin ke memang Freya. Aduh kagak keluar memang Freyanya. Ya Allah Robby. Aduh aduh. Ah pelanggaran saudara-saudara. Sebenarnya sih di sini bisa langsung aktif sih cuy weaponnya, cuman nanti sabernya malah nggak keluar cuy. Si robot kita nggak keluar cuy. Kita up level dulu aja di sini deh cuy. Biar tetap keluar saber-saberan ya robot-robot cop kita cuy. Kibas, 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 enak sayang. Kibas, kibas. Ah gua nggak tahu sih menang kalah cuy. Kayaknya sih kalah. Cuy dia udah bintang 3 lumayan-lumayan juga ya. Bleber. Ah nggak bisa sih cuy, nggak bisa. Stun dulu. Diam. Ah bagus. Ah tapi kalah cuy. Kalah levelnya jauh banget. Akan bener. Kalah cuy, nggak bisa cuy, nggak bisa. Oke kita up level paksa ya cuy ya. Ini sisi klub udah bisa bintang 2 juga cuy. Enak mantuliti. Ini memang Jigong masukin ganti Rafael aja ya cuy ya. Oke weapon udah hidup, sabar masih hidup ya cuy ya. Modal robot cop satu biji juga lumayan sih. Ini memang Freya-nya ini memang untun belum punya cita-cita buat ngeluarin memang Freya. Uy, rada telat kalau begini ceritanya sayang. Aduh jatuhnya apes ya cuy ya. Udah dua kali gua ngidupin skill Vale-nya ini memang Freya-nya kagak keluar-keluar. Apes ini cuy. Tak apes-apesnya tapi gua bakalan usahakan untuk menang ya cuy ya. Agar ya biar bisa buat contoh kalian gitu cuy. Asik. Selebar kepakan sayap. Enak banget. Cocok mantuliti saudara-saudara. Oke Atlasnya bisa bintang 2. Slow slow. Oh ya di sini gua bakalan bawa hero-hero sabernya ini untuk level bintang 2 doang ya cuy ya. Nggak bakalan bawa ke arah bintang 3 cuy. Kenapa? Ya biar kita berfokus kepada Freya dulu aja cuy. Sebenarnya lebih mantep, lebih mantuliti lagi kalian berfokusnya itu untuk bintang 3 semua. Oh, cocok ada Rafaela ya. Untuk bintang 3 gitu cuy hero sabernya. Cuman gue takutnya itu malah kagak kekejar cuy. Malah percuma juga cuy. Hero yang bakalan kita hyperin kalau misalnya nggak bintang 3 juga gak enak cuy gitu ya. Kalian harus berpikir itu juga cuy. Kalian bisa buat misalnya kayak sisi klub bintang 3, saber bintang 3. Terus Freya-nya nggak bisa bintang 3 gimana cuy? Kan nggak enak juga ya. Duh kalah cuy. Oke di pitbox kali ini kita dikasih apa nih sama memang Muntun nih. Nah ada biji saber boleh-boleh cuy ya. Jadi kita tidak usah nyari memang Jongsun lagi. Oke cocok dikasih. Bagus mentuliti kalau begini cuy. Oke kita roll-roll dulu ya cuy ya. Nabung di 10 nggak apa-apalah. Duh. Aduh kagak ada cuy ya, slow dulu.
Ingat Rafaela, Saber, Cyclops cukup di bintang 2 cuy. Yang terpenting si Freya-nya bisa bintang 3 ya cuy ya. Kalau gue sih gitu cuy, kalau misalnya gue tuh mikirinnya hero yang gue hyperin itu bintang 3. Bukan hero yang selain yang gue hyperin itu bintang 3 cuy, begitu cuy. Sisanya nggak pada bintang 3, cukup bintang 2 juga kata gue udah kuat banget gitu cuy. Daripada gitu ya, hero yang di hyperin sama kita itu tidak bintang 3 dan yang lainnya pada bintang 3, kurang kata gue cuy, beneran dah. Coba-coba dah kalian deh cuy. Seleber enak, bagus. Seleber enak. Seleber bunuh dulu. Aduh. Seleber. 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 Ah, cocok mantuliti. Ini benar-benar apes gue cuy, benar. Memang Freya-nya ini dark system ini mah ah elah. Kagak dikeluar-keluarin. Duh, malah coba tuh ya Aurora yang dikeluarin. Jeda elah benar-benar memang muntun, memang muntun. Hero yang di level 8 malah yang dikeluarin cuy. Hero harga 4 coba. Freya dari tadi kagak dikeluar-keluarin. Lagi sad sih, ini memang muntun sama gue beneran dah. Oke, memang Freya meluncur. Nah, enak bagus. Enak. Bahkan sayap sayang bleber, selebut. Nah, enak. Bebas crowd control saudara-saudara. Ngisi darah lagi. Ngisi darah lagi. Seleber. Ah, enak. Aduh, saudara-saudara. Robot jangan meninggoy dulu dong. Ah, cocok. Bagus, mantuliti cuy. Yuk, Freya atuh memang nguntun. Duh, ampun aing mah. Kali lagi yuk, Freya. Ya Allah, Rabbi. Malah si Leo cuy yang dikeluarin. Bener-bener ini lagi sensi. Ini memang nguntun sama gue cuy. Semoga di sini kita dikasih golden setape. Cuy, beneran dah. Sama mirror, udahlah kita paksa aja sama mirror cuy. Biar bintang 2. Bener-bener memang nguntun ini mah. Yuk, oke mirror cocok. Ada starfall sih cuy, lumayan lah ya mantuliti. Lemornya kita ambil cuy, lumayan soalnya. Oke, kita kocok dulu cuy. Dark, ini cocok banget cuy kalau dark cuy. Dan gue bakalan ngasih tahu ke kalian ya cuy ya, cara make dark ini ya cuy ya, yang paling bagus dan mantuliti cuy ya. Nah cocok memang Freya, teori pencet-pencet akhirnya keluar juga ya cuy ya. Lumayan cuy. Mirror tetap kita ambil aja ya. Biar dia bisa bintang 3 cuy. Oke. Oh, kita harus up level dulu kalau misalnya mau langsung hidupin Dark Darko ya cuy ya. Ruby bakar-bakar ya saudara-saudara. Ini ceritanya. Bener. Biar enak katanya, biar bisa bakar-bakar cuy. Leber memang Freya gua. Kurang gacor ya cuy ya. Kagak dikasih golden staff soalnya. Aduh. Tapi tidak masalah ya cuy ya, kuat sih. Silver kamu di geng beng sayang. Aduh, putar-putar biar matang semua. Boleh. Hai deduh. Oke, kita langsung up level dulu aja ya cuy ya. Slow. Kita bisa masukin memang Rafaelanya begini kan udah hidup ya. Langsung kita aktifin lagi cuy. Nah, Freya 2 biji begini dong dari tadi ya. Ya Allah. Aduh. Jujur li ini level 8 ya cuy ya. Tadi saat kita ngidupin palenya ini cuy, berarti persentase keluar itu di hero-hero level 9 cuy, malah keluar Freya-nya. Ini nggak personal gimana, ini memang untung sama gue beneran dah. Ya Allah Robi, oke combo nature, boleh-boleh to say. Nah ya BTW kalau misalnya kalian dapet star core-nya itu star core yang dark cuy ya dari Saber, kalian usahakan untuk para robot-robot cop ini berada di belakang cuy. Kenapa? Biar yang pemegang star core Saber yang dark ini cuy, itu dia bakalan kuat terus menerus cuy, beneran dah. Soalnya kalau misalnya robotnya belum meninggoy gitu ya cuy ya, pasif atau ya pasifnya lah ya, pasif dari star core-nya yang dark itu bakalan terus menerus ada gitu cuy, terus menerus apa ya, aktif gitulah cuy ya. Kalau misalnya robot-robotan itu mati duluan cuy, itu langsung hangus cuy, beneran dah. Langsung ngurangin. Itu info juga ya cuy. Info lur, info. Memang Freya OTW saudara-saudara. Enak banget. Ya untuk sementara ditaruh di Saber dulu aja ya cuy ya. Nanti kalau misalnya Leomord yang udah bisa bintang 2 sih, gua bakalan pindahin sih cuy. Yang darknya ke si... Aduh kan ya cuy ya. Kalau misalnya robotnya itu meninggal duluan,
pasif dari darknya itu gampang tembus cuy, atau hilang gitu cuy. Alah, bener-bener itu ya. Oke, di sini kita dikasih apa nih? Ah, kita ambil kapasitas dulu aja ya cuy ya. Paling aman sih ini cuy, walaupun ada biji gunner, cuman di sini gua mau masukin itunya cuy, apa namanya? Aeronauton file-nya itu si Aurora. Oke, ada memang jigong ya saudara-saudara. Boleh-boleh tuh say lah. Ini Auroranya kita masukin dulu aja, takutnya lupa gua cuy. Freya, aduh, Freya. Duh, Leomord bintang 2 cuy. Enak, bagus, mantuliti kalau begini mah. Nah, begitu atuh Mamang Nguntun. Nah, ini bijinya kita taruh Mamang Leo, ini Mamang Leo, Star. Ah. Selau cuy, selau hand. Habis ini berarti Star Core dari weapon-nya kita bakalan pindahin ke Mamang Leo. Star Core dari sabarnya kita pindahin ke Mamang Freya ya cuy ya. Udah paling mantuliti sih cuy. Selebar. Bu, marsanya cepat banget mati maksudnya cuy ya. Memang jigongnya gue jual-jualin ya cuy ya, nggak perlu lah, kita berharap sama si itu. Cocok sih ini, bisa bintang 2 cuy. Kita berharap ke Mamang Leo aja cuy. Ah, Freya, ayo atuh gacor yuk. Ayo. Duh, agak benar, masih personal ini cuy, bahaya ini mah cuy. Ini kita taruh Mamang Leo ya cuy ya. Nah, begini aja, ini pindahin ke si Freya cuy. Enak lah cuy ya, biar si Leo ini bisa cepat ulti cuy. Kalau si Freya kan udah bisa langsung ulti cuy, karena Northern Fail-nya udah hidup ya cuy ya. Oke, cocok mantul ulti. Seperti biasa, robot sengaja kita taruh di barisan kedua ya cuy ya. Kita pullin di pertama, itu hero-hero. Di barisan kedua itu robot-robotnya, biar Freya-nya tetap kuat, tahan lama, berotot pokoknya mah. Lihat Freya gua masih belum tuh mau dipetir juga cuy. Slow. Aman. Darahnya masih aman banget cuy. Lihat sendiri. Selebar jadi es batu, ditarik mancingannya mantap. Bener kan kata gua juga? Mantuliti cuy. Oke. Yuk Mamang Freya atau Mamang Muntun yuk. Nah, begini cocok. Ayo lagi. Lagi Mamang Muntun, Freya tun. Loh, iyalah. Duh, ampun. Agak dikasih lagi coba ya. Benar-benar personal cuy ini Mamang Muntun. Ini sih lawan terberat kita ya, mage-magean gini sih. Harus ada dipencar sebenarnya sih cuy. Paramisnya ini nih yang ngeselin cuy. Jadi sini kalau misalnya ada mirror kita ambil lagi ya cuy ya, biar Freya-nya bisa cepet bintang 2 cuy. Freya gua nganggur saudara-saudara. Mirror sama apa ya, golden staff lah. Mirror. Ah, cocok bagus, mantuliti Mamang Muntun, terima kasih banyak. Duh, cocok ada Mamang Bani cuy. Mendingan kita andelin hiu-hiuan ya daripada pembeku-pembekuan ya cuy ya. Nah, ada lagi cocok mantuliti. Udah, ini mah beneran gua jual aja. Duh, ada Mamang Freya, boleh-boleh tuh sih. Ini kita jual aja, masukin Mamang Bane aja ya cuy ya. Oke lah, kita buat bintang 3 dulu aja ini Mamang Freya-nya ya. Cocok udah bintang 3 cuy, golden staff. Boleh-boleh tuh sih. Udah, pas cuy. Aman. Ayo. Kuat dong. Enak. Freya gua udah kuat. Robotnya jangan meninggalin dulu dong. Aduh, sisain satu tuh, sisain. Bagus. Sisain satu, bagus. Aduh. Ah, kan cepet ya cuy ya kalau misalnya robotnya meninggal cuy. Tuh, cepet banget ngurasnya. Gailah, bener-bener langsung hilang cuy pasifnya. Deleder. Untung ada Leo-nya cuy, bintang 2. Dia aktif di art kan lumayan ya cuy ya. Kita buat banenya bintang 2 aja ya cuy ya, udahlah. Gak apa-apa, kita andelin Mamang Freya bintang 3 aja deh cuy. Biar kalau misalnya kalian seperti ini tuh sebenarnya masih bisa banget sih cuy. Smackdown. Hayu, smackdown. Selebar hiu, selebar. Assalamualaikum. Enak banget. Oke. Semoga robotnya masih aman ya cuy ya. Biar Freya gue kuat. Robot. Wah, aman sih cuy. Aman. Aman, robot gue aman. Lihat Freya-nya, nggak ada yang gugat cuy. Lihat Freya-nya.
cuman turun bintang doang ya. Bener kan? Enak banget, saudara-saudara. Apa ya, nyari apa ya? Ah, kita hidupin coba aja ya, di si Leo aja cuy ya, kita hidupin valenya cuy. Coba. Ah, dikasihnya kayak begini, bener emang. Emang lagi sensi ini memang muntun sama gua beneran. Beneran gua mah. Aduh, aduh. Kalian bisa lihat cuy, si klubnya udah bintang 3, Kagura bintang 3. Itu si Esme. Aduh, udah banyak yang bintang 3 ya cuy ya. Kita cuman modal si Freya doang yang bintang 3 cuy. Kalian bisa lihat sendiri betapa nikmatnya Vale 1 Saber Weapon cuy. Selebar-selebar apalagi dapat yang Dark cuy. Asalkan ini aman nih robot gua nih ya, satu nih ya. Freya gua masih kuat banget. Masalkan masih aman aja ini. Aduh, jangan mati dulu, jangan mati dulu biar udah kuat. Enak. Bagus. Bagus. Bagus, enak. Bagus. Ah, udah NJ. N. Duh, cocok mantuliti. Cocok mantuliti, cuy. Oke ya, cuy ya. Jadi cukup sekian aja video dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis-tulis di kolom komentar, cuy. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas supportnya. Thank you, cuy.